Bapa tak janggut ni deraka kau sotel? Bukan deraka kau sotel. Dia cuma nak ambak orang putih. Sejak kecil lagi, Haji Mat Hassan dibesarkan di Istana Sri Maharaja Jeram. Justru, tidak hairanlah darah kepahlawanan sudah mengalir dalam dirinya sejak kecil lagi. Jadi, kesetiaan Haji Mat Hassan kepada Tengku Sri Maharaja Jeram tidak boleh dipertikaikan. Macam mana cerita Tengku Sri Maharaja Jeram ni, Tuan Ayah? Sri Maharaja Jeram ni, dia menjadi raja selepasnya Long Ghaffar lantik dia menjadi raja di Kota Jeram. Long Ghaffar ni siapa? Dia dua beradik dengan Long Yunus. Long Yunus ni jadi Sultan Kantan. Dan Long Ghaffar ni dia bagi dua. Daripada sungai Pasir Tumbuh, Pasir Putih, Kapal Kau Besut. Ini di bawah perintah Long Ghaffar. Dan Long Ghaffar Kebun-kebun angkat untuk bersama Raja Jeram ni menjadi macam sultan sakti sini lah. Lama dia kuasa sini? Lama. Bila dalam tahun 900 lebih, dia jadi macam raja lah. Raja di kawasan Jeram. Bersemadinya Tengku Sri Maharaja Jeram, salah seorang kerabat Long Ghaffar yang diamanahkan oleh Sultan Kelantan untuk mentadbir daerah Jeram. Kawan-kawan, panggil Tok Janggut, sungai Mepun. Keping kata-kata di kapung. Mengatakan kerajaan nak zalim kita. Nak kutip hasil segala-gala tanaman kita. Pokok nyur, pokok pinang, pokok sirih, serupi-serupi tanaman kita nak kutip hasil. Mungkin keping kata-kata, biar rakyat kat semua sekali tak tasuk. Boleh jadi tasuk kita, ya, kita keping kata-kata. Hari-hari dia itu ngepeng gitu dia. Orang masing-masing sanggup lah. Kita. Pengenalan pelbagai peraturan baru juga meresahkan penduduk Pasir Putih. Cukai tanah dan cukai tumbuh-tumbuhan menjadi faktor penting kemarahan rakyat tempatan. Bagi rakyat Kelantan yang hidup dalam serba kekurangan, peraturan baru yang diperkenalkan amat membebankan mereka. Kalau bahasa kerajaan marah, kita perang ya. Tiba-tiba latah kau Pasir Putih. Kau petang Pasir Putih ni, mengatakan kita janggut mengucar kapung-kapung ni, ngeping. Dia pun perintah ke polis, suruh panggil Tok Janggut buat. Turun. Tok Janggut tak turun. Panggil-panggil gitu pun. Rakyat pun tak turun. Dia tak turun. Dalam seminggu pun tak turun. Dia peratus polis sesakak. Dia keluar ring. Keluar ring sesakak Tok Janggut. Bawa turun. Lalu polis pun naiklah tiga orang. Satu Serjen Cik Wang namanya. Dua polis biasa. Naik tiga-tiga tu. Mari cari Tok Janggut lah. Nampak turun. Cari tanya-tanya khabar. Dia kata Tok Janggut ada di kapung Tok Akik. Kat ni lah.
Dia polis ketiga tu mari-mari cari jari. Mak yang ada? Amat ada orang ni? Amat ada orang ni? Yang sangat, saya ada. Amat ada orang ni? Yang jawab. Saya ada. Bapa Tok Janggut, Tok Ayah tak turun. Polis panggil baru ni. Tak turun lagi jatuh. Hari ni nya pereta suruh ambil Tok Ayah waktu turun. Dengan secara keluar orang, orang takak. Nah, boleh lah, kata. Saya pun nak turun. Kata. Tapi syaratnya, kena pasal garing. Tak ayuh. Tapi ada steamer dah kapung tu. Orang tak janggut ni. Steamer dah. Ada steamer dah ramah nampak dia. Steamer dah. Nanti polis hari. Tiba-tiba. Belan-belan duk nak pasal jaring lah, pasal garing kan lah. Tok Janggut tikai. Sejen. Jerebah lah sejen ni, ke Tok Janggut ni. Jerebah nak merembah lah, merembah. Merembah tu, Tok Janggut pas ke bawah. Dia pas ke atas, sejen. Hak dua polis tu lari. Hak dua polis ni. Tak tembok, tak gapo, lari. Bila orang ramah duk likung tu, lari polis dua ni. Jangan tak itu lagi, tak pelarang lagi satu lagi, dia pokok tak janggut lah. Ramah ni bergaruk ke baruk, mari pokok dia. Dia kira nak kereta baru. Nak kereta baru, pas putih nyengit. Tak ada serabuk. Pas ke DU, pas ke kawasan, tak ada serabuk pas putih. Sunyi. Orang kampung tak ada. Lari habis. Yang kita bang rukak-rukak, tak apa-apa biar salah. Pokok tak janggut ni. Kita bang rukak, tak apa-apa biar salah. Lari. Tempat ini dikenali sebagai Gertak atau Jambatan Sikh di kalangan penduduk tempatan. Di sinilah askar-askar Sikh berkumpul sebelum bertempur dengan pejuang-pejuang tempatan pimpinan Haji Mat Hassan pada akhir Mei 1915. Kehadiran askar-askar Sikh di Pasir Putih membuktikan bahawa Inggeris mencuba sedaya upaya untuk menghapuskan kebangkitan syiar Islam di bumi serambi Mekah ini. Kuala Semerak inilah kapal British HMS Kalmus berlabuh. Kapal itu telah melepaskan 25 das tembakan meriam ke Pasir Putih. Seluruh penduduk daerah tersebut terpaksa lari meninggalkan kediaman mereka. Tembakan 25 das daripada 4 buah meriam Inggeris menyebabkan penduduk-penduduk Pasir Putih melarikan diri ke Besut Terengganu. Bandar Pasir Putih menjadi sunyi sepi. Kecanggihan senjata nampaknya memainkan peranan penting dalam pertahanan sesebuah negara. Jelaslah bahawa tanpa penguasaan dalam teknologi, agak sukar bagi kita untuk mempertahankan diri walaupun mempunyai semangat juang yang tinggi. Rumah Haji Mat Hassan dan pengikut-pengikutnya juga dibakar. Dan inilah kesan yang rumah yang telah dibakar dalam kejadian tersebut. Puncak pada peristiwa tersebut adalah pertembungan di antara pasukan British dan pasukan rakyat yang diketuai oleh Haji Mat Hassan. Pertempuran berlaku di Kampung Dalam Pupuh, terletak tidak jauh dari Kampung Merbol, dan di sinilah tempatnya Tok Janggut gugur syahid bersama-sama Tok Abbas dan Tok Hussein. Kami terus mencari tapak dan kesan sejarah tinggalan perjuangan anak watan yang tidak rela dijajah. Di sinilah bersemadinya Tok Abbas dan Tok Hussein. Walaupun tidak berbentuk sebagaimana kubur biasa, mereka tetap dikenang sebagai pejuang agama dan bangsa di sepanjang zaman.
Walaupun rumah Tok Ni Abbas dibakar hangus, namun semangat perjuangan tidak berkubur, malah terus membara di jiwa para pejuang bangsa. Mayat Haji Mat Hasan telah dibawa ke Kota Baru dengan kereta lembu. Setibanya di Kota Baru, mayat Haji Mat Hasan diarak sekeliling bandar. Selepas itu, mayat tersebut digantung dengan kakinya ke atas dan kepalanya ke bawah selama 4 jam. Haji Mat Hasan gugur di kampung dalam Pupuh dalam pertempuran dengan British pada 24 Mei 1915. Mayat beliau telah diarak dan digantung dalam keadaan yang begitu mengaibkan. Perbuatan itu ternyata bukan sahaja melanggar ajaran Islam, malah bertentangan dengan undang-undang perang yang termaktub dalam hukum antarabangsa. Makamnya sekarang terletak di kampung Pasir Pekan, Tumpat, Kelantan. Berikutan peristiwa kematian Haji Mat Hasan pada 26 Mei 1915, pejabat Balai Kerajaan telah mengeluarkan satu titah. Ia mengarahkan semua penduduk Pasir Putih agar pulang ke rumah masing-masing dalam masa 40 hari. Jika tidak dipatuhi, mereka akan dituduh bersubahat dan dikenakan hukuman yang berat. Berikutan dengan pengisytiharan serta tawaran hadiah yang lumayan, beberapa orang pengikut Haji Mat Hasan telah diberkas dan ditahan. Ibrahim Teling telah diberkas dan dijatuhkan hukuman mati. Draman bin Akil dan Pak Man Seman telah dihukum penjara seumur hidup, manakala penghulu Adam telah didenda sebanyak RM10,000 dan penjara 10 tahun. Walaupun Haji Mat Hasan ditewaskan, namun British masih belum berpuas hati. Usaha-usaha memberkas pengikut-pengikut beliau dipertingkatkan. Ini bagi memastikan mereka dihukum dan kebangkitan rakyat tidak berulang lagi. Sejarah hitam 1915 tetap menjadi pengajaran kepada anak watan negeri Cik Siti Wang Kembang. Kampung Jeram, Kampung Saring, Kampung Dalam Pupuk, Kampung Cerantuli, Kampung Tok Akib akan tetap terpahat di persada sejarah. Kebangkitan anak watan Pasir Putih ini akan terus dikenang sepanjang zaman. Thank you.
gerakan anti-British yang lain di tanah Melayu. Perjuangan Tok Janggut adalah istimewa dan unik. Ini kerana ia dipimpin oleh seorang tokoh biasa, tetapi mendapat sokongan golongan bangsawan. Kebangkitan anti-British di Kelantan merupakan satu peristiwa yang besar dalam sejarah tanah Melayu. Di bawah pimpinan Haji Mat Hassan, orang-orang Melayu di Kelantan, khususnya di daerah Jeram, telah bangkit untuk membebaskan watan mereka dari belenggu penjajahan. Persoalan keagamaan dalam proses kolonialisasi nampaknya lebih dominan daripada persoalan kepentingan pribadi. Takbir Allahu Akbar yang dilaungkan oleh Haji Mat Hassan serta rakan-rakannya masih bergema dan menjadi pembakar semangat kepada pejuang Islam untuk mempertahankan Kelantan sebagai negeri Serambi Mekah. Semangat perjuangannya terus hidup dan menjiwai para pejuang di persada sejarah. Satu hal yang menarik boleh ditimbulkan di sini. Kebangkitan 1915 bukanlah suatu yang berlaku secara tiba-tiba. Malahan, ianya telah direncana dan dirancang terlebih awal serta hati-hati. Seandainya setiap daerah mempunyai pemimpin yang sanggup berkorban seperti Haji Mat Hassan, Kelantan kemungkinan telah boleh diselamatkan daripada dijajahi British. Walaupun ingatan terhadap detik hitam 1915 semakin pudar dan lusuh ditelan zaman, namun semangat Islam yang ditanam tetap segar dan megah. Tok Ayah, boleh tak Tok Ayah ceritakan pasal perjuangan Tok Janggut ataupun Haji Mat Hassan? Bila pembesar negeri dengan rakyat kampung, duduk kampung telah bersatu, dengan sinilah bagi pula Tok Janggut atau Mat Hassan dengan kezaliman kat penjajah Inggeris atau orang putih telah menawan, melanggarkan bandar Pasir Putih dan tawan rumah pasung waktu itu atau barat pulih hari ini, dan semua dia lepas orang yang ditahan oleh orang putih, dan juga dia serang pejabat jajahan di Pasir Putih dan juga thank you.
Haji Mat Hasan seorang pahlawan, Tok Janggut diberi gelaran. Anak wanan negeri Kelantan memperjuangkan masa depan. Sultan Kelantan terus membantah, Inggris tetap hendak merana. Negeri Kelantan hendak dijajah, membuat langsung merasa resah. Matilah Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mas Eman. Mereka semua teman seperjuangan, menentang penjajah demi masa depan. Tujuanku seorang pahlawan bangsa, kau seorang pejuang budaya. Tanpa peduli jasad dan nyawa, mempertahankan bangsa dan agama.